Tolong ni select kau. Kau pergi log up sendiri kat mana? Dulu dah ada. Alright. Sementara tunggu seorang lagi set up account. So kita akan make sure everybody set up account dia dulu. Siapa lagi ada masalah untuk sign dekat YouTube dia? Mana yang baru sampai tadi? Yang baru sampai tadi mana? Sign in dekat YouTube account kau. Ataupun kau buka website. Kau buka WhatsApp dekat web dulu. Lepas tu sign in dekat YouTube kau. Lepas tu ada link aku bagi untuk kau install extension dekat kau punya Chrome. Sementara kita tunggu seorang. Eh, lintang bang. Okay, kau tutup balik, kau buat balik. Okay, tips dan trik orang tanya macam mana nak ambil video kalau pakai phone apa semua kan. Always ambil dalam mode apa? Horizontal. Unless korang nak buat apa nama Instagram lah. Yang kalau untuk YouTube, horizontal. Sebab probability untuk orang tengok yang tegak dengan melintang, dia akan tengok yang melintang. Yang tegak tu dia tak nak tengok. Melainkan memang handsome macam saya. Ada satu video saya viral sebab benda tu lah kan. Kalau tidak sebelum tu tak meletup pun. Yang aku cakap handsome tu korang censored tau. Perasan pula kan. Apa lagi? So I start generate buat duit dengan YouTube hanya dengan post video. And actually it is really works. Tapi tak semudah yang orang sangka lah. Okay? Sebab syarat utama dia adalah untuk cari 1,000 subscriber dengan 4,000 jam tontonan. Jadi kita akan explore lebih lanjut lepas ni. So apa yang baru sampai tadi, berapa orang yang baru sampai? Angkat tangan. Yang baru sampai dah memang YouTubers ke bukan YouTubers ke, macam mana? Bukan, baru nak belajar YouTube lah. Newbie. Lagi? Newbie juga. Alright. Mana tahu ada kat sini kadang-kadang macam Hekal tu hari menyamar kan, terlala kan. Rupanya dia dah apa nama, merupakan seorang YouTuber. Which is tak apa, tak ada isu. Because ada orang, dia dah ada 1,000 subscriber. Dia dah ada 4,000 jam tontonan. Tetapi dia tak boleh nak monetize. Sebab dia tak tahu yang dia boleh monetize. So you still have to monetize manually, baru korang akan boleh monetize. Faham tak maksud saya? So hari ni, kalau korang, tujuan korang datang sini untuk create YouTube account dan juga monetize, then korang berada dekat tempat yang betul lah. Kalau korang datang sini untuk belajar macam mana untuk make million dollar, then I really don't know. Edit video, I don't know. Kalau ada video saya pun, saya tak edit pun kan. Bukan I don't know lah, boleh lah basic. Tapi yang hari ni lagi basic daripada basic. Ini I.O. So channel saya ni Kayu Set Project. So basically channel ni is my second channel. Dah buat 2 tahun lepas tapi start active bukan sebelah kadok hari tu. So approximately bulan Januari lah. So bulan Januari saya keep updating channel YouTube ni. So I challenge myself tahun ni nak produce 100 video. So by then 3 bulan pertama dah settle dah 107 video dah upload. Dan result dia? Result dia so far alhamdulillah. Sekarang ni dulu berapa subscriber sekarang tu? Dulu tak sampai 1,000 lah, sekarang dah baru 3,400 dah kan? 3,400 tapi 3,700. So, ingat tau. So saya buat channel ni sebenarnya awal-awal dulu lah. Pasal lens, pasal kamera apa semua. And then setahun lepas start tengok video pasal kereta. So buat review pasal kereta juga. And then sekarang ni dah start buat benda lain, buat personal blog. But then yang bagusnya benda ni as for me, sebab saya buat business photography dan videography, it's help my personal branding lah. So kalau pergi mana-mana semua, at least orang recognize dulu kita punya kerja macam mana. So bila saya buat job shooting atau semua, kita ada buat video behind the scene. Especially banyak pasal saya punya kerja lah. So profile juga kan. Dia lebih kepada saya punya personal branding. So it helps my business lah sebenarnya. So saya punya game kat sini, nak dapat income di YouTube tu is nombor 2. Tapi first adalah nak brandingkan diri saya lah. But then bila dapat income di YouTube tu bonus lah. Berapa dah dapat income sekarang? 3,000 subscriber ni berapa income berapa? Setakatnya $640. $640. Alright, thank you. So basically siapa nak kahwin, siapa nak kahwin lagi, yang ni dia, videographer, fotografer. Okay, banyak cover tertis. Ada diskaun. Ada diskaun, sebut nama kaduk. Siapa lagi nak keluar depan? Korang ada channel belum? Berapa dah pergi depan? Dia staff kat sini pula kebetulan. Baru tahu.
Apa nama dia? Kalau kau rasa dapat duit macam aku, buat macam aku.